عليك ألا يزكى. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak mau mencucikan diri. Ya, memang sebagaimana tadi kita katakan secara logika, kalau para pembesar Quraisy itu masuk Islam, harapannya para pengikutnya pun akan ikut masuk Islam. Tapi kalau mereka tetap kafir, tidak mau menerima dakwah, maka itu tidak jadi masalah. Ya, dan itu bukan urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugasnya Nabi hanya menyampaikan, hanya berdakwah. Ada berwilayah baik itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak berdakwah kalau sampai mereka tetap kafir. Ya, Nabi tidak berdakwah. Para juru dakwah, para dai, para ustaz tidak berdosa. Ya, ketika dia sudah berdakwah, dia akan dakwah kepada orang-orang yang tidak terima dakwah. Itu urusan mereka. Hidayah di tangan Allah. Para dai tadi jangan dianggap berdosa karena gagal berdakwahnya, gagal menyampaikan nasihatnya, gagal karena pengikutnya cuma sedikit. Tidak demikian. Ya, karena di dalam hadis juga disebutkan para nabi saja ada yang pengikutnya cuma satu atau dua orang, ada pengikutnya yang tidak sampai 10, ada bahkan yang tidak punya pengikut sama sekali. Ya, nah, jadi maafkan di dalam kumulah Allah sebutkan orang-orang kafir itu yang tadi disebutkan, mereka memiliki sifat apa? Merasa tak butuh. Jadi ini musibah. Musibah. Kalau seseorang sudah merasa tidak butuh terhadap ilmu, akibatnya apa? Sifat ini akan melahirkan kesombongan. Kalau merasa diri sudah berkecukupan, akhirnya apa? Lahir dirinya kesombongan. Sebagaimana firman Allah, innal insana layatgha. Apa kelanjutannya? Allahu wasta'na. Sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melampaui batas ketika dia melihat dirinya penuh dengan kecukupan, serba cukup. Ya, tatkala dirinya merasa sudah kaya, ya, serba cukup, maka dia akan sombong sehingga sikapnya melampaui batas yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada sikap berbuat zalim. Apakah kezalimannya terhadap Allah? Apakah kezalimannya terhadap sesama makhluk? Apakah kezalimannya terhadap diri sendiri dengan berbuat maksiat? Ini keadaan umum ketika seseorang merasa sudah cukup hidupnya, merasa tidak butuh, akan merasa sombong, merasa angkuh. Akhirnya apa? Timbul darinya sikap zalim. Makanya Allah menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa malah mendekati orang-orang yang seperti itu? Nah, dakwah ini, nasihat itu punya hak. Haknya nasihat apa? Sampaikan kepada orang-orang yang menginginkannya. Sampaikan kepada orang-orang yang memang mau mendengarnya. Nah, makanya misal seorang ustaz yang hendaknya tidak terpengaruh dengan sedikit banyaknya yang hadir, tidak kemudian dia melihat satu demi satu jemaah dia pergi keluar, kemudian kurang semangat, turun semangatnya. Yang membutuhkan itu siapa? Yang membutuhkan nasihat siapa? Gitu ya. Nasihat punya hak, haknya nasihat disampaikan kepada yang menginginkannya.
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ